Katanya mantannya Dewi di sini berada. Enggak ada. Enggak ada. Panik. Sejak kapan? Dari dulu, udah lama. Apanya? Jadi Dewi ini agak panik nih gua ajakin ke sini ya. Enggak. Gara-gara biasa. Ada seseorang guys. Kalau misalkan nanti ketemu gimana? Ya. Enggak tahu. Nah, kamu nih nahasi jadi bahas itu. Oke, brother. Sekarang ini gue mau masuk ya. Kita mau masuk. Kita mau parkir dulu nih. Ini kita ke TSM jadinya, brother. Bentar. Slow. Aduh. Nanti hujan atau? Apa? Hujan. Hujan gimana? Hujan gimana? Enggak dong. Guys. Apa? Jadi awalnya enggak ketang. Awalnya Dewi kesini enggak mau, guys. Enggak ketang. Tapi enggak tahu ya gua karena apa gitu. Awalnya gua enggak tahu, guys. Dan ternyata mau, ini mau. Ada seseorang, guys, di sini ya. Yang dimana Dewi sekarang agak deg-degan, guys. Enggak gitu. Ini parkirnya kemana sih? Sana, lurus. Bentar. Guys, Dewi ini panik enggak, ya. Enggak. Dewi panik, guys. Enggak panik. Bos, panik, bos. Enggak. Panik, bos. Biasa, weh. Kita mau cari parkir dulu, brother. Gak usah di valet lah ya. Kita langsung masuk aja. Mudah-mudahan nggak tinggi. Oh, nggak aman ya kalau segini. Awas. Yang paling gua males tuh lucu parkirannya ya. Kalau misalkan tinggi-tinggi bahaya, brother. Dingin. Mana nih? Kemana kita? Ah, ke atas. Nggak tahu. Di bawah juga bisa. Di bawah ya. Kita nyari di bawah, brother. Keluar hotel, parkir. Parkir. Sini bisa gak? Gak tau. Coba. Wah, penuh berada. Pojok. Keluar, cok. Keluar lagi nih. Hah? Penuh parkirnya gimana tuh? Penuh ya? Masa keluar, ayang? Kesana lagi, weh. Bisa? Gak bisa, harus muter dulu. Ntar kita nih, cari parkir dulu, brother. Berarti harus ke atas parkirnya. Harus ke atas yang fix. Fix, guys. Penuh, guys. Jadi, brother, tadi gue belum beres nih ngomongnya. Jadi, Dewi ini agak panik nih gue ajakin ke sini ya. Enggak. Gara-gara ada seseorang, guys. Bener gak, Dew? Bener ya? Enggak panik. Sejak kapan? Dari dulu, udah lama. Apanya? Enggak. Ada mantan kamu di sini? Enggak tahu dah. Enggak tahu masih kerja masih enggak kan ya tahu. Ya tapi iya dulu. Iya. Enggak. Iya di sini. Kasihan atuh mending enggak di anggap ai kamu. Iya di sini. Di sini kan enggak tahu. Nonton gitu. Kan enggak tahu masih kerja atau enggaknya. Enggak tahu. Oh gitu. Kalau misalkan nanti ketemu terus dia masih kerja di sini gimana? Ya. Nah, kamu nih nahasi jadi bahas itu. Oh iya sih. Udah.
Udah ya, skip berarti nih. Skip brother. Udah. Kita cari parkir dulu nih. Balik lagi nih tadi kita ke sini ya. Ke atas berarti. Sayang banget di sini nggak bisa cuy. Bentar. Masa kita harus ke atas sih? Ya, terus? Oh harusnya kita jangan ini. Jalan ke kiri tadi, ke kanan. Oh iya anjir, ke atas cok. Ya ke atas, kata aku juga. Tapi kayaknya aman dah mobil gua. Awas. Aman brother. Tahu nih di sini nih. Alah. Buset. Kosong banget di sini parkir cok. Sini aja lah kita. Udah sini aja ya. Oh sana. Sana. Bentar. Susah banget cari parkir ya. Kita nyari deket-deket pintu masuk. Soalnya kalau terlalu jauh juga kita jalan kakinya jauh banget brother. Iya. Dilarang belok kiri. Parkir. Ikutin itu aja tuh. Keluar. Hah? Keluar, awas harus keluar. Keluar, awas. Serius? Tuh, panahnya keluar. Sini aja lah kita parkir guys. Di sebelah sana tuh. Di zona Aceh. Zona C P2. P2 guys. Sini aja. Nah kalau mobil tuh aku kayaknya nggak bisa kalau misalkan parkir. Apa? Kayak susah nggak sih? Enggak. Coba kamu keluar, lihat masih ada nggak ke belakang. Turun dong. Sampai dulu berada. Masih ada? Ada dikit. Terus. Udah? Udah? Dikit lagi. Udah. Hop. Dikit banget. Oke, kita sampai brother. Oke. Let's go. Kita berangkut. Dompet aku nanti bayar pakai apa? Dompet ketinggalan, guys. Udah? Oke, okay, let's go. Sini. Siapa? Oh ya. Jadi hari ini kita bakalan nyari baju buat prewed brothers. Buat tema yang kedua ya. Let's go. Bentar. Kayaknya ada sapam guys. Gua matiin dulu kameranya. Oke, brother. Sekarang ini gua udah ada di dalam. Jadi kita beli dulu celana. Habis itu nanti kita lanjut beli yang lainnya, brother. Bentar ya. Kita ke Uniqlo dulu. Capek nggak? Nggak. Semangat, guys. Katanya mantannya Dewi di sini berada. Nggak ada. Ada, guys. Nggak. Jadi... Nggak ada. Di counter-counter. Di counter-counter. Malu ya? Nggak ada. Kenapa kamu nggak ngakuin gitu? Kasian tau. Emang nggak ada. Bohong.
kamu gitu. Ah. Kenapa? Kenapa? Apa? Ya tuh kita ke counter-counter handphone dulu yuk. Mau ngapain? Eh, ini kamu. Mau beli HP. Buat? Buat aku. Jangan lah. Sepertinya gitu berada. Parah ya. Nih, lihat nih. Kita kesana dulu, brother. Ntar ya, takut ada satpam, guys. Jadi, brother, gue cari rok dulu nih buat Dewi. Sebelah mana? Ini aku ada yang warna putihnya. Cuman ini. Apa? Ini aja. Jangan aku. Nih. Yang kayak gini bukan sih? Oh iya, benar. Bener ya? Kan udah punya. Mau beli lagi? Kamu warnanya ada ini? Warna ini? Oh, enggak. Enggak ada kan? Oh, samain. Kamu warna apa? Putih. Ini bagus. Sampai leher kan? Jangan kayak gini. Hah? Ini ada. Cowok ini. Oh, itu? Iya. Mana bajunya? Ke bawahnya, rok. Ini paling. Oh, ini nih warna putih. Warna apa? Putih? Iya, putih. Ya udah putih. Roknya di mana? S kan ini. Mau ini warna bajunya. Ay, kamu mending kayak yang dipotong enggak sih? Iyalah. Jadi apanya? Yang dipotong mah coklat atasnya. Iya gitu? Iya. Bawahnya putih roknya. Atau mending atasnya putih? Mending atasnya putih, kata aku mah. Jadi cerah ke, iya, ke wajahnya. Benar gak? Ini bagus banget, brother. Jadi kamu tinggal beli bawahnya doang? Iya, aku tinggal bawahnya aja. Kamu atasnya udah ada belum? Atasnya? Ada, cuman gak sampai leher. Oh yaudah, berarti ini itu aja. Ayo, kita nyari lagi, brother. Oke, sekarang kita lanjut. Kita nyari celananya, guys. Bajunya kita udah dapet buat Dewi. Celananya pengen celananya yang rok kan? Kita cari aja. Kayaknya ini baju semua deh. Ada nggak? Coba. Pasti ada. Kayaknya nggak ada deh. Pasti ada. Ada sih, tapi yang pendek. Ini bagus, kan? Apa? Kamu lebih suka yang gini ya daripada yang gini? Ini, bagus ini. Oke, kita cari roknya nih sekarang. Bentar. Nah, ini. Mana? Ya gitu? Terus? Ini yang kemarin bukan sih? Iya, yang kemarin. Tapi warna coklatnya ya? Krem, iya coklat. Krem. Roknya yang kayak gimana sih, Ayang? Ya, cocok-cocokin aja. Bagus juga. Bentar. Kita ke tempat rok deh. Kita ke tempat rok. Ayo. Tempat rok. Mana rok? Brother, ntar gue nyari-nyari rok-rok buat Dewi nih. Mana yang? Rok yang tadi kan? Ini bukan sih yang di foto itu? Yang mana? Brewed. Ini bukan sih? Bukan ya? Atau ini? Ini Korea nggak sih? Maksudnya? Korea lah. Mau nyobain mana yang bagus? Cobain aja. Ini S. Mau ngambil. Cekayang bagus yang mana? Kalau kamu mau bagus ini sih sebenarnya. Kalau kamu, tapi kalau mau nyobain ya nyobain yang ini boleh. Kan ini mau yang itu, yang gaun. Oh, yang gaun. Kan mirip kayak gini. Ya benar sih. Yang gaunnya ya mirip banget, motifnya jadi bener. Celananya ini bukan sih?
Bukan. Yang ambil ini aja keranjangnya. Mana keranjangnya? Ntar brother, gua nyari dulu rok nih buat Dewi nih. Kasih tetehnya minta. Bentar ya. Bentar. Wih. Baru satu. Siapa teh? Itu rok. Mana? Oh ini. SMP. Rok SMP. Kecil enggak sih? Enggak ada yang sini mah kayaknya rok mah. Ada. Coba. Kitanya aja enggak yang enggak tahu. Cari-cari dulu, brother. Bentar ya. Aku yang pegang. Kita cari mana? Iya, mana coba? Sana. Oh iya tuh ujung. Anak anjay. Hah? Anak gak sih? Begini ya, brother. Kalau misalkan nyari baju cewek. Mana? Oh ini. Botong. Kantor ketang itu mah. Cuma celana kantor. Itu tuh, lihat, sing. Mana? Oh iya benar. Pegangin ya. Bagus. Warnanya? Nih, ya. Krem, warna krem sebenarnya. Tapi ini gede banget kan. Ukurannya sumpah. Ada yang gedean. Ini enggak? S enggak? Gedean brother. Kamu mau jeans atau celana bahan biasa? Celana gini lah. Kalau jeans kok gini, Mare? Iya. Ya. Iya, berarti kayak gini. Bentar, kita gede ya. Gede banget anjir. Tapi ya. Warnanya kayak gitu ya, krem. Dari yang slim. Warnanya krem. Androk enggak ada yang. Coba cari rok. Cuma ada. Itu udah keliling-keliling, brother. Yang tadi doang kata aku mah ada. Nyari roknya Dewi doang nih, gak ada. Ini mah lihat guys. Gak ada. Buat kecil, buat anak kecil. Ya gak ada. Paling yang tadi kata aku juga. Kalau yang... gak yang pendek, yang tadi. Kamu pede gak pake yang pendek? Gak mau. Pengen yang panjang. Yang panjang. Kulot. Celana gini tapi ini mah. Gak suka ya? Aku punya itu. Oh punya? Punya. Mau beli lagi. Kalau udah punya ngapain? Punya, aku yang warna krem. Atau mau tanyain ke si A-nya? Apa? Mana si A-nya ada gak? Tanyain. Sok yang tanyain lah daripada kita muter-muter gak jelas. Kayaknya gak ada deh. Hah? Tuh, Dewi tanya dulu, brother. Ini blazer cewek yang? Blazer cowok mana ya? Udah coba ngelakuin aja. Mana? Di atas. Gak ada lagi. Gak ada ya? Sok, kamu tanyain atau? Mana? Jadi kasir semua, ada. Tuh, tetenya tuh. Mana? Tuh, ke sana. Suruh Dewi nanyain dulu, brother. Soalnya bingung banget nih. Dari tadi. Teteh, mau nanya kalau buat rok di mana? Rok wanita. Jadi tadi udah nanyain brother, terus nggak banyak katanya, cuma ada beberapa aja.
Nyak kataku ge ini. Apa? Nyak kataku ge ini. Ini bagus ya? Nah celana. Kau pengennya rok? Kau pengennya rok? Rok pramuka. Rok pramuka. Bener nggak? Coklatnya sama. Kau rok atau jeans celana? Masa prewedding celana ceweknya. Ih, kamu mana? Oh, emang nggak boleh ya? Bagus sih, tapi... Coba kita lihat dulu deh di handphone. Jadi brother, gua tuh lihat-lihat referensinya dari Pinterest ya, foto-fotonya segala macem gitu. Karena kalau misalkan di Pinterest tuh semuanya udah nih. Iya, kayak gitu. Berarti ini. Nah, ini ya contohnya brother. Keren-keren semua. Kamu pengen warna apa? Putih sama krem. Cok, coba. Yang mana ini? Atau coklat? Ini. Cobain aja yang ini. Yang es. Coklatnya mau coklat itu atau coklat ini? Eh, itu ya. Ini mah kayak pramuka banget. Pramuka. Kau masukin dulu. Sok. Es. Es. Kan udah. Es. Ya. Udah? Ada lagi? Kamu... Tapi yang kalau misalkan androk yang ini cocoknya kayak baju-baju gini iya, deh. Iya, anjay. Benar enggak? Benar enggak? Kalau misalkan ini ininya harus kayak tile tahu tile. Enggak tahu. Yang kamu kirimin ke aku, siroknya tuh putih banyak. Jadi banyak berlapis-lapis gini. Ini mah. Atau mau nyari lagi roknya? Kalau pakai kalau pakai celana gini emang nggak cocok? Enggak ya? Tuh, kayak gitu berarti. Gila tah modelnya. Ya, ini bagus nih. Modelnya gitu nantinya? Iya. Mau dicoba? Yang garis-garis? Jangan. Oh, yang polos? Polos. Yang ini berarti. Eh, oh ini. Ini berarti. Dah, cobain dulu yuk. Gini. Udah. Yuk, yuk cobain dulu yuk. Ayang suka aku pakai baju putih. Suka, tuh bagus. Keren baju putih. Cobain dulu nih. Di mana? Oh, itu tuh fitting room tuh. Kamu enggak. Nanti aja satu-satu sok kamu dulu. Abis kamu, nanti baru aku. Satu-satu dulu, brother. Duh, anjir. Pusing banget ya. Dua item. Sejuta. Sejuta, brother. Jadi bukan gue yang boros ya. Tapi Dewi yang boros, brother. Parah banget. Nih. Oi. Nanti lihat ya. Sop. Pegang dulu. Masukin sini aja. Cobain dua-duanya yang putih. Dewi nyobain dulu, brother. Jadi brother, ini gue masih nunggu Dewi ya. Ini gue masih nunggu Dewi. Dia masih fitting bajunya. Cobain bajunya. Coba lihat. Kegedean ya? Gede. Kegedean, gede ya? Kegedean. Roknya berarti iya. Jangan. Kegedean. Lucu banget dia ya. Kegedean roknya guys. Bentar. Berarti kita harus nyari roknya lagi selain yang itu. Roknya kegedean guys. Bentar, kita tungguin lagi ya. Ini lihat nih, tuh dia ngirimin gambar tadi. Roknya kegedean ini.